Ya, cincin gua lupa tuh. Cincinnya baru balik lagi, friend. Halo, friend. Ketemu lagi sama gua di channel Aridra. Oh, bego. Tuh, matching. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik terus, sehat terus, friend. Buat kalian semua yang ikannya lagi di progres di galon, cuaca di Jakarta sih lagi panas nih. Sering lu liat-liatin, takutnya tewas lagi ntar. Tuh liat galon-galon gue lagi pada ngadem tuh, liat friend. Tuh galon-galon gue lagi pada ngadem ya kan, aman. Nanti bakal gue update lagi. Si Ghost lagi gue masukin galon lagi, nanti niatnya Agustus dia mau gue ikutin kontes. Jadi mungkin 2 mingguan lah. 2 minggu gue keluarin dari galon, ntar gue update kira-kira keluar cabungnya atau enggak. Kemarin kan baru tipis-tipis banget gitu kan. Tapi konten kali ini konteksnya beda nih. Gue mau update varian Red, Canamaru Red, pangkalan bun hulu kecil yang dulu gue keep tuh dari size 4 cm. Terus gue rawat, gue pusai sampai sekarang udah 7-8 cm dan siap beredar, siap gue jualin, friend. Jadi buat lulu yang di luar Jakarta atau di Pulau Jawa lah, kirim-kirim minimal 2 ekor. Kalau mau langsung datang kemari bisa 1 ekor. Kalau yang deket-deket Jakarta sekitarnya pakai ojol-ojol bisa lah gitu. Kayak apa ikannya ntar gue lihat, kita lihat ntar gue bawa keluar kayak apa warnanya, perbedaannya hulu kecil sama hulu besar apa sih, karena ikannya masih size 7-8 cm jadi belum kelihatan banget, friend. Yuk kita lihat. Cus. Nah, ini dia ikannya. Tuh. Ya enggak. Ini dia, friend. Di tank 80 cm gua besarkan. Tadinya ada 50 ekor. Cuman udah banyak yang diculik, banyak yang laku juga gitu kan. Jadi sekarang kurang lebih tinggal 30-an lebih lah. 30 ekor lebih kalau enggak salah deh. Ini udah siap jual banget. Bare udah teges-teges kelihatan. Emang masih ada bar-bar pecah, tapi gampang ngitungnya kok. Kalau bar pecah di tengah itu berarti ntar bakal nyambung nge-full gitu nih. Lu bisa maju kok. Kameramennya Rico nih, friend. Tuh. Ya enggak, ini size-nya 7-8 cm. Wah, merahnya bukan main dah. Pokoknya stok terbatas, cuman 30... Ya kurang lebih 30 ekor lah gitu kan. Kalau lu yang mau langsung datang kemari, lu cek link deskripsi. Ada map-nya di situ. Nanti gua tempelin mapnya di situ, tinggal lu cek aja. Tepatnya gua di Jakarta, Jakarta Selatan, Peninggaran Barat 2. Peninggaran Barat 2 tuh, oke? Okay? Nomor WA juga, nomor WA admin gua tempelin di deskripsi. Kalau lu yang berminat bisa langsung hubungin aja gitu. Ini udah top-top banget nih. Gua ada 1-2 ekor gua keep gitu. 1-2 ekor gua keep. Gua pengen sampai gede, gua pengen tahu biar tahu perbedaannya apa. Kalau masih kayak kecil gini, gue sih ngeliat perbedaannya di warna aja, friend. Hulu kecil warna lebih merah dari hulu besar, deh itu. Terus dari gue skip dari 4 cm ke 8, sekarang 8 cm, itu warnanya fix, maksudnya fix merah gitu. Orange, merah, sampai dayung-dayungnya gitu. Kalau yang hulu besar tuh nggak terlalu kayak gitu, kelihatannya dari situ. Kalau barnya gue belum ini banget gitu kan. Jumlah barnya atau apa nih, jumlah barnya juga ada yang 6, ada yang 5. Gue nyari yang 4 susah banget, gak ada. Dapatnya gue kemarin ambil 50 ekor. Dapatnya yang notel. Notel kayaknya masih ada 1 ekor deh. Notel kayaknya masih ada 1 ekor gitu kan. Nih, mau lihat merahnya kayak apa. Gue bawa keluar satu sampel tanpa lampu. Ya gak, bentar gue tangkep dulu. Lu tunggu sini kok. Pantengin gak apa-apa nih, lu jum-jum dah. Gue ambil saringan dulu. Dia gesit, friend. Ntar lu liat nih, gue tangkep gesit dah. Ikan sehat, no minus. Gak ada yang anatomi bengkok apa segala macem. Tulang-tulang juga rapi semua gitu kan. Pokoknya kalau buat kirim-kirim, gue kirimnya random. Gue gak bisa ngitungin barnya atau nyortir simet gak simetnya gitu. Susah, tapi insya Allah kalau rejeki lu pasti dapet simet. Soalnya banyak banget yang simet ini. Rata-rata simet lah gitu. Wih, gila, ikan sehat-sehat semua, friend. Seger-seger lah. Tunggu. Gue mau ambil beberapa, aduh. Beberapa ekor. Buat sampel nih.
Tunggu dulu. Lu habis pada makan, perutnya masih pada buncit. Biar lu enak liatnya di luar. Ya, ada kelepas dong, anjrit. Biar lu liatnya enak. Dia tuh lebih merah dari yang biasa. Mana nih? Susah amat kok, nangkepnya pada ngumpet. Saringan gua kegedean. Asli. Naik ke lu, di bawah sih. Ini yang udah ketangkep, tak keluar takutnya. Ayo, kita bawa keluar. Gue udah siapin tengnya, pakai sinar matahari aja. Disendal. Kita lihat apakah dia merah. Lalu dari sini kok, biar gak backlight. Ngeri gak tuh. Buset. Merah kan? Gila, coba lihat dari atas kok. Tengnya luarnya belum gue gosok sih. Aus bayangan lu, iya. Bu, gila. Bener kan merah-merah kan? Ketangkep gak di kamera? Ketangkep itu, cowok. Orange. Kelihatannya orange. Aslinya lebih dari itu, friend. Lebih dari yang di kamera. Merah banget, asli. Coba lihat. Nah, dari situ. Dapat gak, kok? Warnanya kelihatan. Wih, ngeri ya. Tuh, gila. Ampe dayung-dayungnya tuh dia merah orange. Ini ulu kecil. Perbedaannya tuh dari size segini tuh. Kalau gedenya mungkin pas gede baru kelihatan perbedaan di barnya. Kalau masih size segini di warna udah kelihatan banget. Yang hulu besar nggak begini, friend. Jauh-jauh banget asli. Gue udah berapa kali gedein yang hulu besar nggak begini gitu kan. Ngeri ya? Langsung gak buruan. Stok cuman 30-an ekor ya nggak? Harganya murah. Murah banget harganya. Gue jualin nih, lu dengerin nih, gue jualin harga ecernya 160.000. Kalau lu ambil partai bisa gue kasih 150.000. Tuh, buruan, size 78 cm, rata-rata udah 8 cm semua, 8 mau ke 9 malah. Oh. Biar segala sisi biar enggak ada bohong. Iya dong, kagak ada main lampu, main apa segala macam, ini pure di outdoor pakai sinar matahari doang tuh. Lu lihat bawah tanknya malah gelap tuh hitam. Apalagi gua kasih bawah tanknya pakai warna putih. Warnanya makin gila kelihatan banget merahnya gitu. Nih kalau tips gua, kalau lu beli yang size segini langsung lu kasih air ketapang, full down ketapang atau cairan belagu. Tuh gedenya begitu dia cairan belagu. Lu pekatin aja enggak apa-apa. Kasih makannya apa, kalau udah size 8 cm ya boleh sedikit lu rem, jangan lu push size lagi. Push size tuh di bawah 10 cm, kayak masih 5-6 cm baru lu push size, oke. Tapi kalau udah 8, 9, 10 cm gak usah push size, langsung progress aja. Biar nanti di size 15 udah top, udah siap, udah main kontes. Ya gak ngeri gue ya, warnanya gila lu. Warnanya nuh. Ini coba dari atasku. Wih. Tuh, ini pure cuman pakai di outdoor. Enggak pakai lampu, enggak pakai edit-edit apa segala macem lah. Pokoknya tuh. Oke, friend. Jadi itu dia. Itu di situ ikannya, oke. Jadi itu ya pangkalan bun, red pangkalan bun, hulu kecil. Stoknya nggak banyak, cuman 30 kurang lebih lah gitu. Jadi lu yang deket-deket langsung kemari atau via Gojek bisa kirim-kirim minimal 2 ekor. Tuh lu ingetin, kirim-kirim minimal 2 ekor. Harga ecernya 160.000. Kalau lu ambil partai, gua kasih harga 150.000 karena stok cuman dikit, terbatas gitu kan. Kalau gua turunin harga banget nggak enak lah, nggak bisa. Kasihan seller-seller lain. Ini udah paling murah, asli paling murah di mana-mana harga. Hulu kecil rare, tuh bedanya gitu juga. Nih ikan pangkalan hulu kecil tuh rare banget. Beda sama hulu besar. Hulu apa sih perbedaan hulu kecil hulu besar? Tempat tinggal dia. Hulu besi bulu besar apa hulu sih gua enggak tahu lah. Hulu atau bulu gitu. Ada yang bilang bulu, ada yang bilang hulu. Jadi itu nama sungai di Kalimantan di Pangkalan Bun. Talo bulu kecil tuh rada jauh masuk lagi ke dalam. Udah gitu
adanya di daerah-daerah tempat yang dilindungi, marga satwanya apa dilindungi gitu, hutannya atau dilindungi apa segala macam. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk dan nangkap ikannya. Itu yang di kenapa dibilangnya rare, stoknya nggak banyak, beda sama yang hulu besar. Kalau hulu besar udah banyak gitu kan. Oke, friend, jadi gue tunggu langsung aja, lu cek link deskripsi, ada mapnya, ada nomor telepon. Nanti minggu depan mungkin hari Senin gue udah mulai packing-packing nih, udah mulai sibuk lagi. Kemarin kan sibuk kontes, sekarang sibuk jualan. Tunggu nih, Pangkalan Bun, hulu kecil, merah, ajib. Thank you, friend, buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nih, gak ada lu, gak rame. See you. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up.